Kita awali Seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel menyatakan berdasarkan swab test yang dilakukan, beberapa pedagang pasar tradisional dan 27 petugas puskesmas ditemukan positif COVID-19. Akibatnya salah satu pasar tradisional ditutup mulai Selasa ini dan dua lainnya tengah diupayakan untuk ditutup. Dalam konferensi pers di Pendopo Kota Bandung Selasa pagi, Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel menyatakan beberapa pedagang di tiga pasar tradisional di Kota Bandung yaitu Pasar Leuwi Panjang, Haur Pancuh, dan Sadang Serang positif COVID-19. Dirinya pun berupaya agar ketiga pasar tersebut ditutup untuk sementara. Kamu perintah Pasengga, pasar saya perintah Pasengga ya, untuk ditutup. Dan sekarang juga sedang koordinasikan dengan para pedagang. Jadi nampaknya kalau penutupan itu kan tidak sederhana, pedagang juga harus dikoordinasikan dulu, harus diberikan informasi dan sebagainya, dibicarakan segera. Nah, insya Allah punya pedagang pasar Tripanjang hari ini pagi sedang bergerak terus dengan tim aparat ya pengamanan, insya Allah untuk melakukan penutupan itu. Ada pun kalau untuk di mana di pasar itu karena itu bentuknya bukan PKL ya, berarti bukan di bawah PD Pasar. Sekarang sedang dikoordinasikan dengan kecamatan atau wilayah tersebut. Tidak hanya itu, setidaknya 27 petugas kesehatan di 7 puskesmas di Kota Bandung, diantaranya Puskesmas Ibrahim Aji, Muhammad Ramdan, Dago, Cipadung, Kopo, dan Sukarasa pun ditemukan positif COVID-19. Puskesmas kemarin ya, hasil dari rapat kemarin tetap akan dibuka tapi diatur ada pengaturan segera ya. Karena kalau ditutup juga masyarakat kan butuh pelayanan segera. Meski begitu, beberapa puskesmas tersebut tidak tutup tapi diberlakukan pengaturan waktu pelayanan. Budi Hartati, Bandung TV.